Cina. Tadi waiti. Dah, dah. Pak yang di kontak Pak. Lain sampah untuk Ratu Amu 1420 tahun Hijriah. Ini ada kurang lebih sapi ada 15 ekor. Kemudian kambing ada 15 juga. Berarti jumlahnya total 30. Iya. Ini 30 hewan kurban berasal dari mana, Cik? Di antaranya ada yang semuanya dari apa? Sumbangan ada. Sumbangan ada. Nah, kami sumbangan ada tiga, dan kami ada dari Grand Mall satu, kemudian dari Bintang Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Bintang Kecil ada satu, kemudian dari Swissbell Hotel. Nah, kemudian kalau yang untuk sapi ini semuanya berasal dari Ahlul Bait Kurban. Tidak ada yang sumbangan. Tapi ya. Hanya tiga ekor kambing ya? Iya, tiga ekor kambing. Cara pembagiannya nanti gimana? Untuk cara pembagian nanti untuk Ahlul Bait Kurban ini kita serahkan masing-masing berapa sih? Satu bungkus besar, kemudian ditambah dengan 15 bungkus kecil yang diserahkan ke masing-masing keluarganya masing-masing kakak. Iya, kakak. Kemudian di samping itu nanti juga kepada para jemaah tetap Masjid Agung ini juga kita ada juga pembagian. Kemudian untuk masyarakat sekitar. Sekitar dalam arti yang tetangga masjid gitu. Yang tetangga masjid nanti akan kita berikan juga. Pakai kupon. Enggak pakai kupon. Jadi kita sudah ada data. Data awal sudah ada kita. Baik fakir miskin, kemudian tetangga masjid, kemudian termasuk jemaah. Jemaah tetap masjid. Kalau jumlah yang sekarang meningkat apa? Alhamdulillah meningkat. Kalau kemarin kita sudah dapat 2.200. Ya 2.200 bisa kita bagikan. Kalau ini ya insyaallah nanti mungkin bisa meningkat. Nah, kemarin nambah atau kalau kemarin itu kan ada 11 ekor. Ya. 11 ekor tapi dapatnya 2.000 lebih. Nah, yang kita berikan. Kemudian kalau yang ini mungkin bisa sampai 3.000. Insyaallah bisa. Thank you.